إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayuh ikhwah, kita melanjutkan kajian Sahih Targhib wa Tarhib. Kita masuk hadis yang ke-71. Wa an Sofwan bin Asal al-Muradi radhiyallahu anhu qala, dan dari Sofwan bin Asal al-Muradi semoga Allah meridainya, ia berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil masjid muttaqiun ala burdin law ahmar. Aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang sedang berada di masjid, dan beliau sedang bertelekan dengan memakai baju yang berwarna merah. Faqultu lahu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni jitu atlubul ilm. Wahai Rasulullah, aku datang untuk menuntut ilmu. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, marhaban bi talibil ilm, selamat datang penuntut ilmu. Inna talibal ilmi tahuffuhu al malaikatu wa tudhilluhu bi ajnihatiha. Sesungguhnya penuntut ilmu itu dikelilingi oleh para malaikat dan dinaungi dengan dinaungi oleh mereka dengan sayap-sayapnya. Sumayarkabu ba'dhum ba'dhan, dan para malaikat itu berada di atas satu sama lainnya. Hatta yablughus sama ad-dunya, hingga langit kedua, langit pertama. Min mahabbatihim lima yatlub, karena mereka sangat menyukai atau mencintai apa yang ia cari. Itu berupa ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan Al-Tabrani dengan sanad yang jayyid, kata Al-Hafidh Al-Mundiri, dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Al-Hakim berkata sahih sanadnya, dan Ibnu Majah juga meriwayatkan ya dengan yang sama, yang mirip dengannya secara ringkas. Hadis ini saudaraku sekalian, kita ambil faidah. Kata Sofwan, aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan beliau sedang berada di masjid. Ini menunjukkan, akhi, bahwa seorang penuntut ilmu, ya, hendaknya dia mendatangi majelis-majelis ilmu. Seorang penuntut ilmu hendaklah ia mendatangi majelis yang diajarkan padanya ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karena itulah Imam Malik mengatakan al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu hendaknya didatangi, bukan ilmu yang mendatangi kita. Kenapa? Karena yang membutuhkan ilmu itu kita. Ya. Hadis ini juga menunjukkan, ya akhi, bahwa ya hendaknya apabila kita membutuhkan ilmu, segera kita cari ahlinya. Ini di Sofwan bin Asal datang kepada Rasulullah SAW, ya, untuk menuntut ilmu Allah, untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ilmu. Maka dari itulah, ya akhul Islam, apabila kita ya hendak bertanya, kita hendak mencari ilmu, cari kepada ahlinya. Tentunya ya ahlinya adalah mereka yang benar-benar menguasai Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Demikian pula ilmu-ilmu alat yang mendukung badannya. Kata Sofwan, dan waktu itu Nabi SAW sedang bertelekan dengan memakai baju yang berwarna merah. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum memakai baju berwarna merah. Karena Ada dua hadis. Hadis yang pertama adanya larangan, ya, dari Nabi SAW untuk memakai baju merah. Hadis yang kedua adanya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah memakai baju merah. Seperti hadis ini, ya. Dan Nabi SAW waktu itu sedang memakai burdah yang mantel atau baju yang berwarna merah. Sehingga ikhtilaf para ulama tentang masalah ini. Sebagian melarang baju merah secara mutlak, nggak boleh, dengan alasan bahwa hadis-hadis yang melarang lebih dahulukan daripada hadis-hadis yang membolehkan. Sebagaimana dalam kaidah usul fikih, ya, idza ta'arada al-hadir wal mubih qaddima al-hadir. Apabila bertabrakan dalil-dalil yang membolehkan dengan dalil-dalil yang melarang, maka yang melarang lebih dahulukan daripada yang membolehkan. Sebagian lagi membolehkan secara mutlak dan mengatakan bahwa hadis-hadis yang melarang itu, ya, itu sudah mansukh, sudah dihapus. Ya, alasannya demikian. Di antara alasan yang mereka kemukakan. Dan sebagian lagi menjamak dan mengumpulkan dan berkata bahwa larangan memakai baju merah itu apabila, ya, merahnya merah yang sangat menyala. Ya. Adapun kalau itu merahnya bukan merah yang musyabba, yang menyala, maka yang seperti ini diperbolehkan. Ini yang dirajikan oleh Syekh Salim bin Id Al Hilali. Sebagian lagi mengatakan maksudnya merah yang dimaksud yang dilarang itu kalau merah murni. Adapun kalau merah itu bercampur dengan warna yang lain, maka itu boleh. Dan ini yang dirajikan oleh, ya, Ibnu Hajar al Asqalani, Ibnu Qayyim rahimahullah, dan beberapa ulama yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian kata Sofwan, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inni jitu atlubul ilm. Wahai Rasulullah, aku datang untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang penuntut ilmu. Ini menunjukkan, ya akhi, hendaknya seorang guru menyambut dengan baik orang-orang yang ingin, ya, mengambil ilmu darinya. Karena, ya, ini merupakan kesempatan bagi seorang guru untuk menyebarkan ilmu dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menyebarkan ilmu tersebut. Ya, dengan datangnya penuntut ilmu, ya, berarti ada orang yang mau ditransfer ilmunya, yang kemudian nanti dia akan sampaikan lagi kepada generasi selanjutnya. Karena memang kita membutuhkan para penuntut ilmu, ya, untuk melanjutkan estafet dakwah, ya. Maka dari itu, ya akhul Islam, seorang guru ketika datang penuntut ilmu untuk menuntut ilmu kepadanya, ya, hendaknya seperti yang Rasulullah lakukan, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang penuntut ilmu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna talibal ilm, sesungguhnya penuntut ilmu itu dikelilingi oleh para malaikat, ya, wa tudhilluhu bi ajnihatiha, dan dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Subhanallah. Ini menunjukkan, akhi, bahwa ada malaikat-malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majelis ilmu. Ya. Dan malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengelilingi para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian menaungi dengan sayap-sayapnya. Ya, ini menunjukkan bahwa para malaikat memiliki sayap. Sebagaimana Allah menyebutkan demikian dalam surat Fatir. Allah berfirman, alhamdulillahi fatiras samawati wal ard, fatiris samawati wal ard. ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap 2, 3, dan 4. Dan Allah tambahkan lagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma yarkabu ba'dhuhum ba'dha." Kemudian malaikat itu berada di atas satu sama lainnya sampai ke langit dunia. Kenapa? Min mahabbatin lima yatlub. Karena mereka mencintai ilmu yang mereka cari. Ilmu apa? Ilmu Allah, ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis. Maka dari itulah saudaraku seiman, ini menunjukkan keutamaan besar. Ya, kita datang ke majlis ta'lim. Keutamaan besar bagi mereka yang semangat untuk menghadiri majlis ilmu. Sungguh ya akhi, tidak ada majlis yang lebih indah di dunia ini dari majlis ilmu. Ya, kata Ibnu Mas'ud bahwa majlis ilmu itu adalah raudhah min riyadhil jannah. Itu adalah merupakan taman-taman surga di dunia ini. Ya. Jadi kalau kita ingin mencari taman-taman surga di dunia ini, itu adanya di majelis ilmu. Majelis yang dibahas tentangnya Allah dan sifat-sifatnya. Ya, majelis yang dibahas tentang halal dan haram, tentang syariat Allah Azza wa Jalla, tentang Al-Qur'an, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka itu adalah merupakan majelis yang dicintai oleh para malaikat. Subhanallah. Malaikat cinta, suka sekali ya kepada para penuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka suka kepada apa yang mereka cari berupa ilmu syariat Allah Jalla wa Ala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk hadis yang ke-72. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه ابن ماجه وغيره. Menuntut ilmu itu fardu atas setiap muslim. Dan perlu kita ketahui, ilmu kalau disebut dalam Al-Quran dan hadis itu maksudnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan bahwa ilmu itu ada dari sisi hukumnya ada beberapa macam. Ada yang sifatnya fardu, dan ini ada dua macam, ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Apa itu ilmu yang sifatnya fardu ain? Ilmu yang sifatnya fardu ain adalah setiap ilmu yang tidak mungkin sempurna keimanan seseorang kecuali dengan menuntut ilmu itu. Ya. Apa itu? Saya ulangi, yaitu kata Ibnu Abdul Bar dan juga disebutkan oleh para ulama ya, bahwa ilmu yang sifatnya fardu ain adalah ilmu yang tidak mungkin sempurna iman seorang hamba kecuali dengan menuntut ilmu tersebut. Seperti ilmu tauhid. Ini yang paling wajib. Karena itu merupakan kunci surga. Bahkan itu pokok keimanan. Demikian pula ilmu yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban iman, yang apabila ditinggalkan menyebabkan hilang kesempurnaan iman kita. Ya. Berarti kita wajib mempelajari perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada kita. Seperti sholat 5 waktu. Demikian pula kita belajar tentang puasa Ramadan, yang insya Allah beberapa bulan lagi akan menjelang. Ya. Demikian pula kita mempelajari tentang kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sehari semalam. Menutup aurat wajib, berarti kita wajib belajar tentang bagaimana cara menutup aurat yang benar, yang sesuai dengan syariat Allah Jalla wa'ala. Ya, demikian pula meninggalkan yang haram itu wajib, maka kita berusaha mempelajari apa saja yang Allah haramkan atas kita. Iya. Maka ini sifatnya fardu ain, akhi. Wajib kita pelajari. Maka mulailah kita menuntut ilmu yang dari yang sifatnya fardu ain dulu. Jangan kita sibukkan dengan yang fardu kifayah. Ya. Ada orang yang sibuk dengan belajar ilmu fardu kifayah, tapi ilmu yang fardu ainnya dia tinggalkan. Wallahi ini talbis iblis, ya. Ada orang yang sibuk dengan belajar tajwid, tahsin, ya, sehari-harinya hanya sibuk dengan belajar tajwid, tahsin, tapi untuk belajar tentang tauhid dia kurang paham, ya. Belajar tentang sholat, bagaimana cara sholat yang benar, yang sesuai dengan yang dianjurkan, lalu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dia kurang paham. Ini tertipu, saudaraku sekalian, azan ya Allah wa yakum. Bukannya tidak boleh. Itu bagus memang. Memperdalam ilmu tajwid itu bagus. Akan tetapi, jangan sampai melalaikan fardu ain. Ada orang yang belajar bahasa Arab, sibuk belajar bahasa Arab, tapi dia tinggalkan belajar ilmu tauhid yang lebih penting. Nah, saudaraku seiman, azan ya Allah. Nah, ini jadi harus kita pahami dulu mana ilmu yang itu fardu ain buat kita dan ilmu yang itu sifatnya fardu kifayah buat kita. Iya. Adapun yang sifatnya fardu kifayah adalah yang ditunjukkan sebuah kaidah, ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak mungkin sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan mempelajari suatu ilmu, maka ilmu tersebut menjadi wajib juga. Contoh misalnya belajar bahasa Arab. Pendapat jumhur ulama mengatakan itu hukumnya fardu kifayah. Sedangkan Imam Syafi'i, ya, seingat saya berpendapat bahwa belajar bahasa Arab itu fardu ain. Ya, maka Anda yang bermadzhab Syafi'i wajib fardu ain belajar bahasa Arab. Kalau enggak berdosa. Ya. Tapi jumhur mengatakan bahwa belajar bahasa Arab fardu kifayah saja. Fardu kifayah itu maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau semua kaum muslimin meninggalkannya, semua berdosa. Tapi kalau ada sebagian mereka yang melakukannya, maka yang lain gugur. Gugur dari kewajiban. Ya. Berarti harus di antara kaum muslimin ada yang belajar bahasa Arab, harus. Karena itu bahasa Al-Quran. Itu bahasa hadis Nabi SAW, dan bahkan kitab-kitab para ulama rata-rata dengan berbahasa Arab. Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Ya. Namun aneh, banyak kaum muslimin yang lebih semangat belajar bahasa Inggris daripada belajar bahasa Arab. Padahal kalau dia belajar bahasa Arab, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Contoh lain yang fardu kifayah apa? Memperdalam ilmu-ilmu alat seperti ilmu usul fikih. Karena dengan ilmu usul fikihlah kita bisa mengetahui, ya, bentuk-bentuk perintah, larangan, bentuk-bentuk, ya, yang ada dalam dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari situ kita bisa tahu dengan ilmu-ilmu usul fikih. Oh, ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya mubah, ini hukumnya makruh, ini hukumnya haram. Dari situ kita bisa paham. Ya. Kita juga bisa memahami mana ijma, apa itu qiyas, bagaimana cara mengkiaskan, apa syarat-syarat qiyas, apa saja yang membuat qiyas itu tertolak. Ya. Nah, ini hukumnya kata para ulama fardu kifayah. Dan bagi mereka yang punya kemampuan, ya, mempelajari ini, ya, di mana dia diberikan oleh Allah kemampuan, kecerdasan, bisa jadi itu fardu ain buat dia. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Contoh lagi misalnya, bahwa ya, di zaman apa namanya, yang namanya wanita pasti melahirkan. Berarti harus diantara wanita kaum muslimat ada yang belajar tentang masalah apa, ya, apa namanya, persalinan. Jangan sampai laki-laki yang mengurus persalinan wanita. Ya, harus wajib fardu kifayah. Harus ada dari di kalangan kaum muslimat yang mempelajari tentang persalinan. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Contoh lain misalnya, ya, mempelajari ilmu kesehatan. Karena kesehatan itu adalah merupakan, ya, perkara yang sangat kita butuhkan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari ilmu kesehatan bisa jadi fardu kifayah. Karena itu menyempurnakan kewajiban kita untuk melaksanakan, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini namanya ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ya. Kemudian ada lagi ilmu, saudaraku sekalian, yang kita mubah, boleh-boleh saja kita mempelajarinya. Apa itu? Yaitu ilmu-ilmu dunia. Ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi. Namun dengan catatan tidak boleh ilmu tersebut bertabrakan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Seperti kita dapati terkadang ada ilmu-ilmu yang bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Contoh misalnya teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari monyet, sementara Al-Quran menegaskan bahwa asal muasal manusia itu dari Nabi Adam alaihissalam. Al-Quran dan hadis menjelaskan begitu. Namun aneh, ya, banyak yang sebagian kaum muslimin yang merasa intelek, bergelar profesor, percaya dengan teori Darwin dan kurang percaya dengan Al-Quran, ya, dengan alasan katanya ada penemuan fosil-fosil. Kita katakan kepada dia, apakah Anda sudah mempelajari dengan secara seksama fosil tersebut adalah fosil memang benar-benar fosil manusia ataukah cangkokan atau yang bagaimana, ya, seperti yang sudah dibuka secara lebar, ya, tentang hal ini oleh Dr. Harun Yahya, ya. Harun Yahya menemukan, ya, apa namanya, keanehan-keanehan dalam apa namanya bukti-bukti fosil itu. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka kewajiban kita lebih percaya Al-Qur'an daripada, ya, apa yang di klaim oleh orang-orang kafirin, ya, bahwasanya manusia berasal dari monyet. Demikian pula, ya, akhul Islam, seperti misalnya teori-teori ekonomi, orang yang belajar ekonomi barat yang ternyata di situ menghalalkan riba. Ini pun juga tidak boleh kita pelajari, saudaraku. Maka dari itu mempelajari ilmu-ilmu dunia harus dikawal oleh ilmu agama. Anda yang sibuk belajar ilmu dunia, wajib Anda belajar ilmu agama yang meluruskan ilmu yang sedang Anda pelajari, supaya Anda tidak ngaco, tidak menyimpang dari ilmu Allah Jalla wa'ala. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, ada lagi ilmu-ilmu yang tidak boleh kita pelajari, seperti ilmu sihir, ilmu tentang perkara yang haram, yaitu ilmu perekonomian yang sistemnya ribawi. Ya, boleh kita pelajari dalam rangka untuk mengetahui sistem ribawi itulah kemudian kita jelaskan kepada manusia tentang keharamannya, bukan untuk kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku seiman, nah dari itu, ya, menuntut ilmu, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu fardu atas setiap muslim. Setiap kita harus semangat menuntut ilmu Allah. Kalau kita semangat menuntut ilmu dunia, kita harus lebih semangat lagi menuntut ilmu Allah Jalla wa ala. Karena mempelajari Allah kebahagiaan untuk hidup kita. Ya. Dan jangan Anda merasa bangga ketika belajar ilmu dunia, tapi kemudian ketika belajar ilmu agama menganggap itu hina. La ilaha illallah. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang. Bangga kalau dia bisa sekolah di negeri-negeri kafir sana, di Washington, di Boston, di mana. Wah. Ya, kalau dia seorang ahli teknologi, tapi dia nggak semangat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya akhi, tidak layak seorang muslim seperti itu. Karena perbandingan ilmu Allah dengan ilmu dunia itu seperti Allah dengan makhluknya. Maka tentunya ilmu tentang Allah itu ilmu yang paling mulia, yang sangat mulia. Maka ya akhal Islam, pelajarilah ilmu Allah. Semangat, dan wajib kita semangat terus untuk menuntut ilmu dan menggali ilmu Allah. Ya, dan demikian pula tujuan kita untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah untuk kita betul-betul ya akhal Islam bisa mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Karena kita hidup di dunia tidak akan selamanya. Ya. Nah ini saudaraku seiman. Ya, maka supaya semangat menuntut ilmu itu terjaga, yang harus kita perhatikan yang pertama adalah kita terus minta kepada Allah kekuatan. Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah. Ya, setelah selesai salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu Rasulullah SAW rutin setelah setiap selesai sholat subuh. Beliau baca itu. Ya. Kita minta juga kepada Allah kekuatan terus untuk bisa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti yang Rasul ajarkan kepada Muadz bin Jabal. Itu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk mengingatmu, bantu aku untuk mensyukuri nikmatmu, dan bantu aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Dan kata-kata memperbaiki ibadah, tentu maknanya diantaranya adalah menuntut ilmu. Karena kita tidak mungkin memperbaiki ibadah, ya, kecuali dengan menuntut ilmu Allah Jalla wa'ala. Saudaraku seiman, perkara yang kedua, agar semangat menuntut ilmu kita terus terjaga saudaraku sekalian, yaitu kita penting untuk berteman dengan para penuntut ilmu lagi, yang mereka semangat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita berteman dengan orang yang tidak punya semangat dalam menuntut ilmu, bahkan dia malah menggembosi teman-temannya. Sebagian orang menggembosi teman-temannya dengan mengatakan, nanti kalau kamu kebanyakan ilmu, kamu susah ngamalinnya loh. Mendingan biasa-biasa aja. La haula wala quwata illa billah. Ini setan sedang berbicara, ya, melalui lisan manusia, menggembosi orang supaya apa? Ya, supaya tidak semangat menuntut ilmu Allah. La wallahi ya akhi. Kalau antum mendapati teman seperti itu, gak perlu antum berteman dengan dia. Nasihati dia. Ya, bahwasanya ilmu Allah sangat banyak. Kita terus menuntut ilmu sambil minta kepada Allah kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Maka ya akhi, ini yang kedua. Supaya semangat menuntut ilmu itu terus bisa kita jaga, yaitu kita bertemanlah dengan orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan berteman dengan orang yang tidak punya semangat menuntut ilmu Allah. Yang ketiga, agar kita terus semangat dalam menuntut ilmu Allah ya akhi, yaitu membaca sirah, biografi para ulama terdahulu, bagaimana mereka, kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca biografi Imam Bukhari, bagaimana Imam Bukhari sewaktu mudanya semangatnya dalam menuntut ilmu Allah. Baca biografi Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Baca biografi Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana beliau waktu mudanya dalam menuntut ilmu Allah dan semangat mereka. Baca kitab biografi para ulama agar kita lebih mengenal mereka lebih dekat lagi. Iya. Lalu kemudian menjadikan mereka sebagai uswah kita dan qudwah kita. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Baca juga hadis-hadis yang memberikan pahala besar bagi mereka yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terus termotivasi, akhi, dalam menuntut ilmu Allah. Jangan biarkan ya kita semangat menuntut ilmu kita semakin padam. Jangan. Ya. Saudaraku seiman, azan ya Allah. Terlebih di masa sekarang, di zaman yang penuh fitnah ini. Apalagi ditambah lagi dengan pandemi seperti ini. Banyak sekali perkara yang menyebabkan semangat menuntut ilmu Allah itu menjadi lemah. Ya, ada sebagian ikhwah ternyata selama di musim pandemi dia di rumahnya sibuk lebih banyak dengan main game. Akhirnya dengan asyiknya main game, dia pun hatinya berkurang lagi cintanya kepada ilmu. Kenapa? Karena dia lebih asyik dengan game. Ada lagi yang lebih asyik dengan tontonan. Ya. Ada lagi yang lebih asyik dengan hal-hal yang sifatnya mubah, sehingga akhirnya semangat menuntut ilmunya terus berkurang dan dia tidak merasakannya. La ilaha illallah. Saudaraku, wallahi ya akhi, ya kalau kita ternyata semangat kita dalam menuntut ilmu berkurang dan kita biarkan, ini musibah besar, wallahi musibah. Kenapa? Karena kita akan terluput dari kebaikan yang banyak. Kita berpindah dari kebaikan kepada ketidakbaikan, ya akhi. Maka dari itulah kita, ya akhi, harus berusaha terus menjaga semangat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ini. Apalagi ini fardu ain, apalagi itu yang sifatnya fardu ain. Ya Allah fardukan kepada kita, wajib kita pelajari. Maka jangan kita kendor, ya. Jangan kita membiarkan semangat itu melemah. Lihat para pecinta dunia itu, begitu semangatnya mereka untuk mencari dunia. Lalu kenapa kita kendor untuk mencari akhirat, ya? Lihat orang-orang sesat itu, begitu semangatnya menyebarkan kesesatan mereka. Lalu kenapa kita kendor menuntut ilmu untuk menyebarkan kebaikan kepada manusia? Akhir Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah ya akhi, ya bahwasanya hidup di zaman ini memang butuh perjuangan yang luar biasa untuk terus semangat menuntut ilmu Allah. Wallahi, ya kata Syekh Al-Albani rahimahullah, jihad yang paling agung di zaman ini adalah menuntut ilmu Allah. Iya. Kenapa? Karena banyak sekali kaum muslimin yang berpaling dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan yang lainnya, lalai dia. Apalagi kita di Indonesia ini, akhi. Kita di negara yang berada di ring fire, cincin api ini. Ya. Sehingga untuk ditimpa gempa dan berbagai macam bencana itu sangat besar. Kenapa kita tidak segera mendekatkan diri kepada Allah? Aneh. Kenapa kita tidak berusaha untuk ya bersungguh-sungguh menuntut ilmu Allah lalu kita amalkan, agar dengan seperti itu Allah jaga negeri kita. Nah inilah saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan kita buka tanya jawab. Nah, baik. Syukuran jazakallahu khair kepada Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian ikhwatal Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja di manapun Anda berada, pembacaan dan penjelasan dari hadis-hadis kitab sahih Targhib wa Tarhib yang insyaallah mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita, semangat dalam menuntut ilmu terutama di zaman yang pandemi ini. Baik, selanjutnya kami ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Dari hamba Allah yang berada di Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum lama alhamdulillah mendapatkan hidayah sunnah, dan saat ini sudah kepalang tanggung masuk kuliah mempelajari ilmu keduniaan, yang di situ qadarullah mempelajari ilmu ekonomi ribawi dan juga ilmu filsafat. Bahkan pelajaran ilmu agamanya pun tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kuliah dengan fakultas ini dan juga biayanya merupakan tanggungan dan pilihan orang tua. Saya belum bisa mandiri dan belum bisa mencari nafkah. Apakah saya tetap berdosa Ustadz dengan mempelajari walaupun hati menolaknya? Tentunya. Pertama, seorang muslim hendaknya lari dari mempelajari ilmu-ilmu yang bisa merusak hatinya, yang akan memasukkan syubhat-syubhat pemikiran yang menyesatkan ke dalam dirinya. Yang sebetulnya kalau kamu menolak dan mencari fakultas yang lainnya, itu boleh buat kamu dan tidak dianggap durhaka kepada orang tua. Kalaupun orang tuamu marah, itu kamu tidak dianggap durhaka. Kenapa? Karena kamu tujuannya untuk menyelamatkan dirimu dari fitnah yang akan bisa merusak agama kamu. Kamu pindah ke fakultas yang sifatnya duniawi, seperti biologi, atau kesehatan, atau fisika. Itu lebih baik daripada kamu mempelajari belajar di fakultas yang merusak keimanan kamu. Filsafat, dan yang lainnya yang itu bisa menghancurkan agama kamu. Itu kalau kamu misalnya bersikeras kepada orang tua untuk pindah fakultas dan orang tua kemudian marah sama kamu, kamu tidak dianggap durhaka. Kenapa? Karena tujuan kamu adalah untuk menyelamatkan diri kamu dari fitnah yang bisa merusak keimanan kamu. Dan itu lebih wajib daripada menaati orang tuamu. Demikian jawabannya, wallahu a'lam. Ya baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban oleh demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan dari Ferry yang berada di Depok. Ya Ustaz, bagaimana jika istri saya memaksa untuk ikut kajian ke majelis ilmu yang di dalamnya terkandung dengan bid'ah dan syubhat? Apakah majelis tersebut juga merupakan salah satu majelis Raudatul Jannah yang dikelilingi oleh malaikat? Dan Ana selalu melarangnya, tapi istri tetap memaksa karena tidak enak atau merasa tidak enak dengan keluarganya. Nah, mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Bid'ah bukanlah ilmu. Majelis bid'ah bukan majelis ilmu. Ilmu itu adalah yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan tentang hakikat ilmu, beliau berkata, al-ilmu ma qala Allah qala Rasul wa qala as-sahabah wa laysa bit-tamwih. Hakikat ilmu itu adalah yang berasal dari firman Allah dan sabda Rasulullah dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Itu hakikat ilmu. Adapun kalau majlis itu ternyata diajarkan kebid'ahan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, itu bukan majlis ilmu, saudaraku. Kalau yang diajarkan di situ syubhat pemikiran yang bisa membuat seseorang menyimpang dari ajaran yang benar, itu bukan majelis ilmu, ya akhi, dan tidak masuk di dalam keutamaan-keutamaan seperti bahwa ia termasuk Raudhatul Jannah. Itu sama sekali tidak masuk karena itu bukan majelis ilmu. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian. Dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sama, di antaranya dari Hamzah yang berada di Pindrang, Sulawesi Selatan, dan juga penanya yang lainnya, tidak sebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, di zaman yang penuh dengan teknologi ini, banyak ternyata di pelosok-pelosok terutama itu masyarakatnya tidak mengetahui, bahkan minim sekali akan ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Apakah hal ini bisa menjadi uzur bagi mereka pada saat ini, dan juga karena ketiadaan dai-dai di daerah mereka, Ustaz? Mohon nasihat dan jawabannya. Pertama, ya, mereka yang tinggal di suatu tempat yang sangat terpencil, jauh dari ilmu dan ulama, ya, dan tidak ada di situ internet dan yang lainnya, sulit mereka untuk menuntut ilmu. Maka yang seperti ini diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka berusahalah sekuat tenaga untuk bisa rihlah keluar menuntut ilmu Allah. Adapun di suatu tempat yang di situ banyak ilmu, banyak ulama, ya, maka dia wajib untuk belajar ilmu dan tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima uzur dia untuk bermalas-malasan dan tidak mau menuntut ilmu Allah. Adapun di suatu tempat yang tidak ada ilmu dan ulama, namun di situ transportasi sangat lancar, ada internet dan yang lainnya, maka mereka berusaha sekuat tenaga mereka sesuai kemampuan mereka untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menuntut ilmu Allah, dan qadar Allah ternyata, ya, karena ketidaktahuan, ketidakfahaman tentang hakikat ilmu yang benar, akhirnya mereka jatuh kepada kesalahan. Semoga Allah memaafkan mereka. Yang terpenting adalah, ya, kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu Allah. Ya, pepatah Arab berkata, man jadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia dapat. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, syukran jazil khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian 3 pertanyaan sudah kami ajukan di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini Pak Muhtar di Riau, Ustaz. Silakan Pak Muhtar. Saat mau tanya ini masalah orang yang belajar itu kan kita kenal dengan tolibun, orang yang mengajarkan dengan ustazun. Ustaz itu dari bahasa apa itu, Ustaz? Ustazun itu. Kemudian kok ada yang menolak penggunaan ustaz ketika berada di masjid, karena di masjid semuanya satu derajat sebagai hamba Allah. Bagaimana ini, Ustaz, menurut pandangan Ustaz? Jadi saja, Pak, ya. Ya. Baik. Nah, Pak Mukhtar nggak masuk ke sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mungkin ada, apa pertanyaannya? Ya, tadi ada beberapa pengajar yang tidak mau dipanggil dengan nama ustadz katanya, karena semuanya sama hamba Allah. Apakah memang hal seperti itu sesuai dengan syariat ustadz? Tentunya, ya, kita berusaha untuk melihat bagaimana para ulama berbicara tentang masalah ini. Kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab adab menuntut ilmu, Adabul Alim wal Muta'allim, ya, dan banyak sekali kitab-kitab yang berhubungan dengan adab, kita akan dapati bahwa di antara adab penuntut ilmu adalah hendaknya jangan memanggil gurunya dengan namanya langsung, tapi panggillah dengan nama-nama kehormatan. Ya, sebagaimana dahulu para sahabat dilarang untuk memanggil Rasulullah dengan nama Nabi Muhammad, tapi mereka memanggil dengan Ya Rasulullah. Maka, ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid misalnya, dan menukil perkataan para ulama, ya, seorang murid ketika memanggil gurunya, maka hendaklah ia panggil dengan ucapan guru. Contoh, ya ustadzana, ya, wahai ustadz kami. Itu ada dalam kitab-kitab yang menyebutkan tentang adab penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan si muallim, si pengajar ini tidak mau dia dipanggil ustadz, itu urusan dia. tapi Anda sebagai penuntut ilmu memang demikian adabnya. Demikian adabnya ya kepada guru untuk memanggil dengan panggilan kehormatan. Kenapa? Karena dia sudah mengajarkan kamu sesuatu yang lebih istimewa daripada harta dunia. Apa itu? Ilmu agama. Ya. Memang betul kita semua hamba Allah, betul. Dan saya yakin juga semua ustadz juga malas sebetulnya dipanggil ustadz. Ya, dipanggil di mana-mana dipanggil ustadz, ustadz sebetulnya risih. Tapi ya seorang penuntut ilmu, karena demikian para ulama menganjurkan dalam kitab-kitab mereka ya untuk menghormati para ahli ilmu, menghormati guru yang sudah mengajarkan kepada kita ilmu, itu dengan kita memanggil mereka dengan panggilan kehormatan. Iya, wallahu a'lam. Nah. Iya, nah baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban nasihat Ustaz. Demikian untuk Bapak Mukhtar yang berada di Riau. Baik, selanjutnya yang kedua, silahkan kami berikan kesempatan kembali di layanan info. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan keadaan dari Cianjur. Oke, silahkan Pak. Begini Pak Ustaz, qadarullah saya kan seorang yang tidak bisa melihat Pak Ustaz. Jadi saya ini kalau menyaksikan Ustadz itu setelah hanya di TV Ustadz. Jadi saya ini tinggal di kampung yang jauh dari sunnah Ustadz. Jadi sedangkan untuk keluar untuk mencari majelis yang sesuai dengan sunnah sangat tidak memungkinkan Ustadz, karena jauh sekali di kampung saya itu tidak ada dai sunnah Ustadz. Jadi apakah dengan menyaksikan di TV apakah saya mendapatkan keutamaan bermajelis ilmu Pak Ustadz? Iya. Terus yang kedua Pak Ustadz, saya kan alhamdulillah sudah berjamaah di masjid ya, sholat lima waktu Pak Ustadz. Namun di masjid itu kan kadang-kadang tidak ada imamnya, terus tidak ada muadzinnya. Saya itu suka adzan Ustadz. Namun saya di masjid itu kan nggak ada jadwal. Bagaimana, apakah boleh menggunakan handphone yang otomatis ada adatnya Ustaz? Iya. Ya. Baik. Ya, syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuan. Alhamdulillah Bapak di zaman ini yang namanya media-media untuk menuntut ilmu banyak sekali, alhamdulillah. Maka gunakanlah media yang Bapak miliki untuk terus menggali ilmu. Kalau memang di tempat Bapak jauh dari majelis ilmu, apalagi sekarang di zaman pandemi seperti ini, alhamdulillah masih ada parabola untuk mengikuti TV-TV sunnah banyak, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah masih ada internet untuk bisa mengikuti kajian-kajian live yang melalui Zoom, di Facebook sana, di YouTube sana. Ada kajian-kajian yang sifatnya live. Kita ikuti, semangat. Ya, dan memang yang menuntut ilmu, namanya menuntut ilmu harus sedikit berkorban. Kita harus beli data atau paket internet kita. Insya Allah itu jadi pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beli paket itu tujuannya untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka gunakan Bapak, dan duduknya Bapak untuk menyaksikan di rumah Bapak melalui televisi ataupun melalui internet siaran langsung. Ya, itu masuk di dalam majelis ilmu. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Yang kedua Ustaz. Yang kedua apa ya? Tadi apa mengenai jadwal azan yang tidak ada azan di masjidnya. Dia jadi patokannya menggunakan HP untuk jadwal azannya. Iya. Kalau memang ada jadwal azan atau jadwal sholat yang sudah ditentukan oleh pemerintah, lalu kita berpatokan dengan jadwal sholat seperti itu, fatwa para ulama seperti Syaikh Utsaimin mengatakan boleh. Ya, karena itu termasuk dalam kategori dugaan kuat. Dan dugaan kuat boleh diamalkan dengan ijma' seluruh ulama. Allahu a'lam. Nah. Baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Kadan yang berada di Cianjur, dan mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk pemirsa dan pendengar yang lainnya. Dan selanjutnya silahkan yang ketiga kami berikan kesempatan di layanan telepon di 0218236543. Silahkan. Halo. Iya, silahkan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dari hamba Allah di Jakarta. Silahkan hamba Allah. Afwan, Ustaz, agak keluar tema hari ini, Ustaz. Langsung di pertanyaan, coba. Oh iya, jadi mau menanyakan terkait talak, Ustaz. Talak pertama, apakah ada waktu? Kenapa? Yang... Talak pertama kenapa? Adakah ada masa waktu yang ditentukan, Ustaz? Selain 3 kali bersih dari haid, karena memang posisi kakak saat ini sedang sakit mental gitu Ustaz, dan butuh waktu untuk penyembuhan. Jadi kalaupun ingin rujuk kembali dengan suami, mungkin butuh waktu lebih dari 3 kali waktu haid bersihnya Ustaz. Apakah mungkin ada waktu perpanjangan Ustaz untuk menangani satu ini Ustaz? Kurang jelas Pak, maaf Pak. Iya, mungkin Bapak sudah mengirimkan pertanyaan juga ya di layanan pesan singkat. Ya. Nanti mungkin kami bacakan. Oh iya, Ustaz. Iya. Sisat intinya. Iya, baik. Iya. Nah, terima kasih banyak. Ya Ustaz, ini pertanyaannya kakaknya menerima talak 1 sudah mencapai 3 kali bersih untuk masa idahnya. Apakah ada waktu yang dapat diperpanjang untuk rujuk karena saat ini sedang sakit mental dan butuh waktu untuk pulih? Tidak ada perpanjangan waktu. Kalau baru talak 1, ya, kemudian sudah habis 3 kali bersih, sudah lewat 3 kali haid, maka sudah menjadi talak bain sugro. Boleh kembali, boleh, tapi dengan syarat, yaitu wajib akad baru lagi. Iya, kalau dia mau kembali lagi, maka dia wajib akad baru lagi, mahar baru lagi. Ya, karena talak bain sugro itu hakikatnya dia bukan istrinya lagi, sudah lepas. Iya. Maka kalau kamu mau menikahi, mau merujuk lagi, maka wajib menikah lagi dari awal. Ya, demikian yang saya temukan dalam kitab-kitab fikih. Allahu a'lam. Nah, baik, demikian ya untuk Bapak yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang kami ajukan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, di kampung kami dan terutama saya juga belum terlalu mengetahui ilmu-ilmu dari Al-Quran hadis, tapi alhamdulillah saya sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat agama ini. Bolehkah saya yang minim ilmu ini untuk memberikan kultum atau tausiah yang singkat kepada jamaah selepas sholat wajib Ustaz? Mohon nasihatnya. Tentunya saudaraku, menyampaikan ilmu wajib bagi mereka yang sudah memiliki ilmu. Bedakan antara sebatas menyampaikan ilmu dengan menjadi dai yang dia berfatwa, menjawab pertanyaan. Iya. Karena untuk menjadi seorang dai yang dia ceramah kemana-mana, menjawab pertanyaan dan yang lainnya, membutuhkan keilmuan yang mumpuni. Dia sudah betul-betul mempelajari Al-Quran dan hadis dan menguasai ilmu-ilmu alat, ilmu bahasa Arab, dan banyak dia menelaah kitab-kitab para ulama. Iya. Adapun baru kita tahu 1 ilmu, 2 ilmu, belajar 1 kitab, 2 kitab, maka kita boleh menyampaikan sebatas yang kita sudah pelajari saja. Tidak boleh lebih dari itu. Maka dari itu sampaikanlah oleh kamu sebatas yang kamu sudah pahami saja, yang sudah kamu pelajari betul-betul, sampaikan silahkan, tapi sebatas itu tidak boleh lebih. Karena yang dikhawatirkan ketika Anda misalnya sudah keasikan dengan kultum, lama-lama setan memberikan was-was di hati Anda bahwa Anda sudah punya ilmu banyak, bahwa Anda sudah tidak butuh lagi menuntut ilmu, atau Anda sudah waktunya untuk menjadi seorang dai. Padahal ya keilmuan masih sangat jauh sekali. Ilmu alat belum kita pelajari, bahasa Arab belum bisa, ilmu usul fikih belum pernah kita pelajari. Ya. Demikian pula kita belum mempelajari banyak kitab-kitab dan menelaah banyak kitab para ulama. Maka tentu ini ketertipuan nantinya, sehingga menjadi talbis iblis terhadap diri kita. Na'udzubillah, nasallallahu salamat wal afiyah. Maka dari itu hati-hatilah, karena agama ini milik Allah. Berbicara tentang masalah agama harus dengan ilmu. Ya. Imam Al-Barbahari berkata, fa innahu la hujjata lak faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah. Ya. Wa awdahaha li ashabi. Tidak ada alasan buat kamu untuk berbicara masalah agama dengan sebatas ra'yu dan pikiran. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menjelaskan semuanya ya kepada umatnya, dan menjelaskan juga kepada para sahabatnya, dan para sahabat pun yang menjelaskan kepada generasi setelahnya. Berarti kewajiban kita adalah ya pelajari dulu apa yang akan kita sampaikan betul-betul, supaya kita tidak salah ya di dalam mengajarkan ya, agama Allah ini kepada manusia, agar kita tidak menanggung dosa-dosa mereka nanti pada hari kiamat tentunya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, insyaallah syukran jazal khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, sebelum masa pandemi saya sering mengisi kajian-kajian kecil di rumah dan ada sedikit maisyah sendiri selain mengisi kajian. Namun ternyata di masa sulit ini hampir kehilangan maisyah tersebut dan tidak ada pemasukan sama sekali. Bolehkah saya sangat mengharapkan imbalan dari apa yang saya sampaikan dari ilmu yang saya mengisi kajian di kajian-kajian kecil tersebut, Ustaz? Kewajiban kamu mencari ma'isyah ya, jangan hanya sebatas dari kajian ya, tapi carilah ma'isyah dari tempat lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma akala adamiyun qat ya khairun min amal yadi hukama qal. Tidak ada seorang anak Adam pun memakan sesuatu yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri. Ya, Nabi mengatakan bahwasanya makanan yang paling baik yang kita makan itu adalah dari hasil usaha sendiri, tangan kita sendiri. Iya. Jangan berusaha, jangan menjadi orang yang bertumpu atau menjadikan dakwah, mengajar ya, menjadi sebagai mata pencaharian kalau bisa. Kecuali kalau darurat. Selama kita masih ada dan bisa kita lakukan yang lain, lakukan ya, dengan cara berjualan. Dan tidak aib bagi seorang dai, seorang ustadz, seorang pengajar untuk berjualan. Ya. Anda coba belajar sama teman-teman kamu tentang cara bikin mie. Saya punya teman, waktu saya ke Makassar, ya, dia sekarang jadi pengusaha, buka toko mie. Ya, bahkan toko mie-nya Masya Allah sudah besar. Dia cerita ke saya, dulu saya ke Makassar diminta untuk mengajar di pesantren dalam keadaan gaji saya hanya 300.000 per bulan, dan itu sangat tidak mencukupi hidup. Akhirnya saya bingung, saya harus mencari pemasukan. Lalu saya suatu ketika main ke rumah teman, ya, yang dia memang punya keahlian untuk bikin mie. Saya minta diajarkan gimana caranya bikin mie ayam. Saya diajarkan, kemudian coba saya jualan di tempat saya. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, ternyata baik yang suka dengan mie saya. Sampai akhirnya banyak orang berdatangan beli. Akhirnya saya buka lagi tempat lagi, buka lagi. Alhamdulillah, rezeki dari Allah itu dari mana-mana. Maka dari itu usahakan, ya, ketika di masa pandemi, ya, kamu kehilangan majelis ilmu yang selama ini kamu dapat duit dari majelis ilmu, ya, kamu coba cari yang lain deh. Ya, kita berusaha untuk mengamalkan hadis atau ilmu yang sudah kita sampaikan kepada manusia. Ya, itu dengan cara bagaimana kita punya usaha, ya, kita berbisnis kayak apa yang bisa kita bisniskan ataupun yang lainnya. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita semua kemudahan dalam rezeki dan segera mengangkat, ya, wabah penyakit ini dan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin secara keseluruhan, ya, di semua negeri-negeri Islam. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.